biman intakman ubi kintori adhihi ilaih wa min humman intakman ubi kinari layu adhihi ilaih ka illa matun ta'alaihi qawin wa min humlan itu setengah sayang ahli kitab manute wong intakman hulamun biawi akad aman siro buheng ahli kitab bikin tarin kan dunia ke ilatihi mengkonekani sebuah ahli kitab yang kintor ilai kamarin siro intakman ini nak individu percaya tapi nak menjaga atau negara namanya akad aman sebagian ahli kitab itu kalau kamu percaya nyimpen duit akeh itu kena dipercaya wamin ahli kitab yang setengah sahli kitab mantewang intakman juga mon percaya siro iman dikintorin melawan kintor melawan dunia akeh himalian kasirin iwadihi mau konekani sopaman hiing kintor ilai kamarin siro li amanat iki krana amanae man man yang di kitab ka Abdillah bin Salam kalau tidak Abdul bin Salam wajah tidak dikitnya nih bercontoh-contoh ahli kitab sholah itu Abdul bin Salam istau ta'aguning titik bueng Abdul bin Salam soporo julin wong lanang alfan wami ate ukiyatin yang saya ulang rong atas ukiyat dan apa nih masih pada mukanakani sumaman haim alfan wami ate ukiyatin ilaihi marim rojit Fatihah mengkandakani sopa Abdul bin Salam yang Alfan wa mi'ati utiyat ini ilaihi marim rasul mati diri buang itu balik no. Wa min gumlan kesengah ahli kitab man uti wong intak man gumlamun mercaya siro guling man dinar ini kan saat dinar intak man bu so intak man aku layu adihi mengkorana kani sopa man hi ing dinar ilaih kamaring siro Wisianati hikrono kianate man ilama dinta kecuali yang tuh jumlah siro ali ngatas il kitab kau iman kali ya kali jumlah ilama dinta kecuali yang tuh langgeng siro ali ngatas iman kau iman kali jumlah ela tuh fariku untuk seora misai siro gu eng man man ahli kitab fama ta farok tau gu mongkos mangsa ni misai siro gu ahli kitab angkaro gu mongkongin tari sopo ahli kitab gu eng dina kakak bini asro istau tak aku titip engkau sopo Quraisy yang dinaron fajar hat aku mau mengingkari sopo kau nu asrof yang sah dinar. Lalu kita ada mengkon mengkon tarbul ada ini tarbul ada ini di anda. Karena saat ini ahli kitab buka lu mengucap sopo ahli kitab. Lesa ahli nafsi umi nasabu. Lesa orang lain ahli yang atas si kitab fi umi nah yang belum pulau perang Arab ayat Arab. Apa satu dan apa dalam. Ismu untuk seorang dosa mereka istighlal ini karena oleh nganggap halal ahli kitab nganggap halal itu maman yang boleh mimpok khofa atau kholafa? Khofa maksud khofa? Kholafa jadi, sorry ya pak? Kholafa ya, jadi kholafa khofa yang sepi aja darahnya yang terbuka no? Ya, sudah ya sama ya? Karena khofa tak peti ya, pola apa? Gulaman yang beli mewong pola apa? Anggilam, pola apa? Kami layani sebuah tidak pun yang akan mana dan kita walasa buku ilaih lampau do nisbat nasab ahlu kitab buku yang istighlal ilaih maring utah soalnya aku di ideologi repot mulai rijen kan, soalnya tuh ini orang Islam, orang kafir, orang Yahudi berdua. Ternyata ini nih, nanti ahli kitab orang Yahudi Nasrani ya orang kafir. Nanti pasrah itu orang Islam ada di balik. Tapi kata-katanya buat nanti pasrah itu orang Islam itu dia ngasih. Artinya orang di balik. Karena mereka berkeyakinan bahwa dunia Islam gak terusuh. Paham ya? Jadi ahli kitab itu keyakinannya bahwa dunia Islam buat apa? Kalau orang Islam tak sami, jadi nak janjian di Cina tu saya nak, bukan di Cina. Dua-dua ini bukan nancal. Tapi kan nanti semua tatanan sehidia itu tak gugur kecuali dalam amanat. Pak Indah harus ada tu dalam diri wal wajib kecuali amanat. Nah amanat itu mu ada tu dalam diri wal wajib. Jadi sama di titik buang kafir harfilah wajib bukan lain.
paham gitu, jadi ideologi itu sampai merusak tatanan umum. Jadi misalnya jadi lahir kita pun keyakinannya macam gitu, jadi bodohnya istiqlal istiqlal ihim bilmaman kholapa dinagum mereka, mereka merasa halal dan ini orang yang gak salah agama gitu. Bodohnya orang Islam yang ngotin, Islam sering bodoh di Cina bodoh di ini, saudara benerin itu nah, amanat bukan sakit, amanat itu dikembalikan pada yang punya ini, jadi itu wilal diri wal fajir. Sampai misalnya pulang roti, uangnya ura sholat, uangnya ura sholat subuh, jadi itu kan zino. Nah jenis dunia berarti harus dikembalikan. Karena ketika ditanya Nabi, akidah itu gak bisa merusak amanah. Jadi amanah itu mau ada itu wilal diri wal fajir, jadi orang apa, jadi orang sing ada kan, wal fajir. Serian, jadi dia zaman perang Nabi ini nonton dari perang itu janjian, agak janjian betul nanti perang. Nah, ketika sepihak itu nyelayani janjian, dia harus dimaklumatkan. Jadi wa in mata khofan namin kaumin khianatan fambit ilaim ala sawa. Kalau perang sudah janjian, jadi di mesenan perang. Sebelumnya orang kafir ini perangnya di lorong ahad, nyerangi Islam di ahad. Itu Nabi gak boleh langsung ikut membalas, tapi maklumat dulu. Oke, perjanjian kita batalkan, bahwa perang di mesenan. Sekarang perang di hari ahad. Jadi itu intinya apa? Jadi perjanjian itu meskipun tidak lawan itu ditaati. Misalnya dulu itu ada bidunan. Jadi misalnya dolim, kiai ke mati itu dolim. Ngerang itu kan paling ngeri. Jadi tidak sampai ngaji tarah ngalim, orang-orang ngerang sampai ngantuk. Dirian beberapa kali peristiwa itu bidunan. Bidunan itu kejahatan senjata. Rian itu wonten. Kejahatan senjata kalau kasus Hudaybiyah ya. Jadi Nabi berperang ke situ. Terus wonten perang, perang itu janjian. Dari janjian ada perang itu, orang kafir itu udah Mekah. Kaji Nabi itu Medina. Perang gue pasukan, dari janjian ada perencau-perencau, ya janjian. Jadi itu perang berperadaban, di Nopo Senayan, ketemu di luar Medina, di Hoiba. Jelas. Jelas. Lalu nak nyulayani itu, orang kafir nyulayani, ternyata mereka datang lebih awal untuk persiapan. Itu Nabi tidak boleh ikut melanggar. Harus memberi maklumat dulu. Oke, kita melanggar. Kalau nak melanggar, bodoh-bodoh melanggar. Tapi memberi maklumat dulu jenis ini. Wa imata khawfan namin kau min khianatan fambit ilayhim ala sawa inna wuhalai hibu khayinin. Kalau kamu Muhammad takut dikhianati satu kelompok, kamu harus memberi maklumat bahwa pengkhianatan ini juga harus dilanggar, sama-sama melanggar. Maka Allah gak senang mongsin khianat. Jadi mongsin melanggar janji. Panggil hari ini ada kitab yang ngotot, hari ini kita ngotot sejarah mental ini benar. Satu Sabtu yang salam ya, kalau janjian ya janjian ya. Jadi dia pun saya, tatanan pun saya. Jadi kalau kaji Nabi misalnya ada delegasi orang kafir ya dipeduk kita masjid. Di saya dia sebenarnya kenapa-kenapa, karena dulu itu yang namanya delegasi perang itu ya dihormati. Ya sama ketika Nabi kirim delegasi ke orang kafir ya enggak ada. Jadi mulai dulu itu punya etika yang namanya delegasi perang enggak boleh dibunuh. Saya ini dunia satu kafir, dunia itu semata yang dia itu Mustafa Ahmad, ini dunia ini rusak. Tapi ahli tarah itu sepakat, tapi sering muda itu nasional ini cuma tak tahu ahli tarah yang paling bodoh lah harusnya, gimana? Nah saya mulai beristirahat sebelum TV ya sampai nasional nasional, mesti itu berdiri mungkin kecil. Tapi buat kena setan di kalau dibuji, kalau ideologi masjid itu kau lah jadi kau kafir. Sesuai dengan ideologi anjarnya masjid terawalnya boneka. Sesuai dengan ideologi mana masjid terawalnya boboya malah diketuhu. Nah cara apa malah masjid terus diketuhu. Artinya ya tentunya betapa parahnya itu. Malah nak cara pula ya. Tapi ini ya enggak boleh dilanggar memang adat Indonesia enggak boleh. Artinya hampir kesepakatan orang Indonesia enggak ada yang Kristen harus ke masjid. Padahal firmanya ada kan maksudnya. Andai kan umat Islam dulu-dulunya kayak Rasulullah. Jadi masjid itu jadi pusat kegiatan. Wali zakat, merdui tamu. Uang mulai surah. Saya sampai kiai, merdui uang Kristen di masjid. Ada uang dukana di masjid. Ada uang urusan politik di masjid. Paling tidak suasananya itu masih diikat oleh yang namanya masjid. Itu tempat sujud, tempat ibadah. Jadi hikmahnya malah gede. Gue rasa kongkalikong untuk duit ke partai tim sukses. Gue rasa saya enak. Tapi ya itu hukum dilanggar ini loh. Sehingga khusus ke Mustafa ya budu jadi orang ngakoni tarik. Jadi kadang hal yang dilakukan Rasulullah buat tentang ini kan lucu gitu. Sangat bodoh. Ya gue tentang itu kan bodoh, sama lo hari tarik di. Kamu mau jadi tarik-tarik, tapi tau gak berdua yang berdua yang berdua. Ini tarik-tarik yang berdua.
Nabi yo aktif nyurati raja-raja sing kafir ke mboten. Ketika ada debat itu tidak debat, ketika ada perang tidak perang. Tapi ketika memberi hadiah diterima secara baik. Akhirnya belum Islam yang memberi hadiah jadi kafir tinggi, kafir mustaqman, kafir mu'ahad. Nah ini dibahkan wa'ar kabul ba'ira wal farosa wal himaro wal bihola ba'du muluki ilahi. Akhirnya Nabi juga memberi hadiah dari raja-raja kafir itu sehingga belum Islam tapi berjanji tidak melukai umat Islam. Ya, tapi tahu-tahu kiai-kiai di ideologi mau duit ke bupati, mau duit ke orang kafir. Tapi tetap aja karteknya di Tusolio, liane nampak duit ke bupati, cari memperang untuk dagangnya. Betul aja, itu sebenarnya. Jadi artinya kalau markah ini, boleh mulai ke bupati. Artinya selamat ke dalam cita yang menang. Berarti artinya repot, semoga sebenarnya. Nah ini nih, kan resiko bodoh itu karena kadang kita menentang sesuatu yang kadang Rasulullah itu melakukan itu ya repot ya. Menyangkut tekan ya nonton zaman Nabi itu menangi Rasulullah ngolehno sahabat kawin yang itu adik kita tapi bukan ideologi ujung-ujung itu tabu ya. Tabu jadi Luqman santri kok rapi dong itu gak tabu adik kita. Rambut ya memang menurut kepik boleh namanya di kitab yang kolisor tapi yang gak disadari kia khusus Mustafa ya ketika kita hukum formal kita pegang betul gitu ya misalnya orang Islam gak boleh kawin orang Yahudi dan sebagainya rambut ya sebetulnya ada hal yang lepas dari kita karena faktual dan karena faktual itu kita lebih jelek misalnya gak tau Mustafa misalnya tak tahu santri rapi orang Kristen oleh orang gak boleh padahal dia tahu itu ahli kitab itu boleh. Maksudnya ini kita bisa nonton membuatkan nonton kesan ini misalnya alasan yang ada, oke tidak ada tapi tragedi kumpul di luar nikah kita sahkan tak ironi sih masalahnya sepele dan hina rupa-rupa orang Islam jadi guru yang Kristen paham buat itu jadi kayak di soal kan biasa bunyi saya itu loh Rahman, saya itu Rahman berjalan di Cina saya itu Fatimah jadi guru di Cina malah kita lebih biasa, paham tuh. Tapi sehingga kata-kata kawin malah kita tentang padahal nak buat angin-angin cara Islam untuk kawin saya inang-inang untuk kawin ada setara nih iya kan? Wong kawin kan lebih setara misalnya itu Islam untuk hidup berita lebih setara jadi kan jadi dua itu saking bodohmu Mustafa ya bodohnya dia aja aku ragu di Mustafa yang bodoh sopoh ya jadi bodoh dia akibat ini dia kurang takakur dia kan lucu saya pernah mikir kawin sih kalau tak kirim dia pakai sama nih cewek nggak mau melanang Islam mulai kawin membentuk ahli kita dalam konteks Indonesia tetap rapan terus ya rata-rata itu meyakini haram tapi Roni saya itu mau kita sering tidak terusik nak orang Islam dulu orang Kristen dulu Cina apa ya biasa ya kebetulan beli rezeki enak ya jawabannya siapa ya padahal nak kawin itu nggak bisa-bisa kalau sudah zaman lebat kan susah. Padahal aku angin-angin, saya angin-angin yang utak dingin ini jadi buruk atau jadi bojo? Ini jadi buruk kan? Jadi bojo itu jangan ada kesempatan yang lu itu jenis adat hukum adat itu repot ya aku lelah itu banyak mengalami rawan tentang itu tapi kita cerita ini, cara hukum itu udah merim ya mengingki sama hukum Islam itu gak kalimat dua iya ya, Islam itu posisi menang Pak Mustafa, jadi kan angin hukum gue pikir ujung menuruti adat umat Islam Indonesia kiai ini lagi kiai rata-rata macam dia kiai rata-rata mondo ya gue amat ini untuk turatur melibat ketua itu di kiai mesti saya mesti pas-pasan ada pas-pasan orang tangkap hukum pas wah repot anak apa uang gue ada kiai jadi apa kan disin tetap repot wah nggak contoh logika itu untuk lahir ya. Saya karuan nonton takbir kan nonton ya. Berarti kalau buat nakal-nakalan ya. Karuan nonton takbir itu orang ahli kita udah dikawin juga Islam. Tapi tengah adat Indonesia kan tabu. Tapi repotnya gak mentabukan orang Islam dulu. Orang Kristen lo ya karena gak biasa kan itu mana biasa. Ya kan yang boleh rezeki mana aja ini di kuliah nanti lebih yang sebab waktu itu pernah hati tapi berbeda belum sih nawa ke mana coba mah matu ini kita masih di pondok rasina umum itu so
Iya, menurut kamu ya dosa orang. Kalau saya di kodok-kodok, saya tidak mau dosa. Nah, aku harus ngalim, tidak kena dosa. Saya ngalim. Dosa. Dosa apa namanya dosa lagi, misalnya. Tapi dosa, fatwa itu dosa. Nah, nama-nama tak kok kisah ngalim, Pak. Kalau tak asal hukum aja, kok ngerti. Dia harus mesti ngakon iya. Nah, sedikit-sedikit itu tidak kena iya. Lumayan gak amin, lumayan itu dari Kediri. Kan lucu, kita itu menentang kawin mati-matian, aku ngelesan buruk biasa-biasa. Sepan orang juga. Sumpah kesemper. Awalnya cara berpikir salah, ya itu mbak Mula yang bener Imam Sanusi. Itu hukum adatnya merusak tatanan. Orang ngomong tatanan nyakut sirik akidah, bahwa tatanan putih ini merusak hukum adat. Lukang Menteri itu kan hukum adat, sampai zaman ngaji isi iling, ngomong Islam mulai kawin dari kita, isi iling. Tapi saya usai kumpul masyarakat gak lagi, jangan lupa ya. Iya, masuk boleh. Padahal kapan ngaji, kapan tak gue. Yang oke. Iya, itu tuh para wali kan. Tapi tak buruk ya boleh. Udah biasa ya. Atau lah ya, ini buci nih atau. Tapi rambut terus mau itu mari repot nggak nentang ya resiko ya kalau saya mengalih berani nentang ya ya adat ini adat ya ini gua nggak mulai dia gitu dan keyakinan ahli kita biasa sama dengan kita jadi bodohnya Islam nggak bobo itu di istiqlalin gue mak mana kalau apa kita gue orang merasa orang itu Islam lah yang mau istiqlal ya. Kaya aku nak alamu santri sing kuno-kuno sing nyakini Cina setengah amat ya kan. Hati-hati keruslan wajus. Jadi Cina setengah amat. Rewet. Kaya aku nak ucap sopong aja alamu yang ngatai sopong aja kita yang kuno aku punya alamu. Alih itu ngaku ya alamu nak ngerti sopong aja. Kala iya man pisapan iwa ufa kangen ngurni sopman biaji kan jenjini man. Wattaku ala wadji sopman. Kaya nawa angkosatam nawa ishibul mutakini seneng seneng. Inna lajina satu nuwaka setahun akan berdutupu sebuah lajina biahdillah kelawan perjanjian ya Allah. Wa adailah amanat ilan nekani amanat biahdillah wa imani hitan sumpah kelawan nasmani Allah sumpah lajina. Samanan kalian kelan rega simpah ulaika la khola khola ulaika temukonu wa adailah khola khola menggali santri wira oleh Nabi jauh umum. Kejauh umum kan doan jika ambil. Mau juga ya balik mana khusyik mana Nabi jauh umum. Jadi gak ikhlas Tarku ngesantri buru yang belajar malah orang itu kan lucu, malah itu bunor. Lihat lah, rapi segagah atau arisan, itu mumpuli. Kan santri kan ada buru kerja kelainan, harus. Lu sampe dikira aja ngodok, betul. Rapi melangan, umumnya melangan. Melajar lagi keker. Nggak, contoh melajar lagi melajar lagi. Iya, itu awas lah, diantara kan diadil lah ini. Santri rabi cak umum sehingga kau anjekah kita gede. Tapi berumur setahun pakai aku buruwe uang. Sembilan belas. Sembilan belas apa? Padahal ngeribu lah, apa ngeribu tuh? Ngeribu lah kan waduh-waduh hitung-hitungannya kalau harga diri betul. Iya lah. Secara hitung-hitungannya kalau harga diri ngeribu, ngeribu lah. Umur aku, ilah tenan. Tapi gue adet, gue kena adet setan di apa gitu aku abad wujud. Ayo adet jadi gila, terus tau sih gila, saya jadi wujud ini. Mau ngomong kan namanya, tapi gak jadi buru yang biasa ya. Gak tidak gila. Mungkin ayo apa ya. Aja nih mau keren. Udah dia nih berapa, terus berapa, gak usah baik. Kan lucu, adet kita lucu. Kerumah mana rata-rata mau jadi gimana? Gila santri kok bisa ketubuh seneng ngono mesti yang betul tapi nanti jadi buruh mana biasa jadi lucu dia gak ada jadi buruh malah ngorok kan mbaknya biayanya lah ngorok kan buruh sekarang ini memang itu tamat jadi dari kulau jenengan mumpung ngaji saling mengingatkan dan kita buat berpikir yang baik jadi kalau dasar pikiran kita al-islam ya'lu wa'layu'la'ala ala itu ya berpikir yang baik karena yang baik itu gitu betul. Menurut hukum ya benar, menurut adat juga tidak merugikan ke depan gitu. Jadi nak, kalau kita sama-sama ngerosolino nak santri untuk membelutur misalnya yang ngerosolino nak jadi buruh, jadi agih sehingga kita melakukan gerakan ini supaya santri nasibnya lebih
baik, bocor malah lucu kan, jadi bocor lah oleh jadi buruk lah, lu aja lucu dong. Ada kalau kita sama-sama nganggep elek jadi bocor, paham sobat? Ya bisa nganggep elek jadi buruk kan, aja kan bodoh-bodoh raino gitu maksudnya. Kalau sobat-sobat bukan anggap bisa, yang bocor buruk kita tapi bodoh kita buruk. Terus nama kekulina. Nggak artinya ada kita udah dibuatnya. Dan nggak apa-apa, jadi sama bilangin Pak Yai, tanda kita yang dibuatin di rumah. Ini aku saat ini mergayain Cino. Biasa kan nggak apa-apa, dari buat cerita nih. Ini aku bawa Rami Cino, lo aku dibilang di kecewa. Repat ya. Bener di kira-kira, cara hukum, bener pula. Ya, oke, ini ngomong-ngomong kan debat gue. Ini kira-kira, rasanya. Ini nanti jadi buat cerita buruk. Ini buruk. Mumpulah sama anak seneng raiso keturutan, bujuknya keturutan halal, mulio enak. Tapi itu jajal ya, teman jajal, kawan kiai Mbak Sandri ini jendengan untuk Cina, anak mau di Cina lagi Islami, lagi Sandri itu semacam-macam namanya udah tinggi. Ya, kita nih dulu Cina kita biasa, kerasa ya. Tak cara pulang waktu itu singgung ya, sama-sama kocok hantil. Nah, dulu saya pindah namanya? Nggak dua, sakit pindah. Nggak pahit pada kibarnya pindah. Bucu malah menangnya nggak? Sama Mekan ke warisan 10, malah menangin Bucu. Bucu lebih gendal ya? Menangin Bucu. Maupun anak suka, gue salah tak pegat lah anakku yang sudah maris dunia, malah menangin. Itu hukum adat itu kadang rusak tatan, rusak fakir. Tapi juga ngajar nodun, gue gak kuat gue ilmu yang aneh-aneh. Malah era jadi kia ini ketahuan gue. Iya, terus Sekar anak gue. Pada saat kalian temurun itu jago tinggulam Yahudi. Lama betul, masanya yang ganti sebuah Yahudi. Natan Nabi, Natan Nabi. Wah, tawa ilan biat Allah dari mana nyaku fitah orang. Wafimah yang dalam khalafakan sumpah-sumpah Dayuban khalikoro fitawan yang dalam satu persengketaan Aufiqe isilatin itu yang dalam adal penaikan harga ya. Jadi ini ayat turun tentang wong Yahudi yang melanggar janji atau wong yang sumpah yang persengketaan, sumpah goroh yang persengketaan atau yang berhutang tanah berputar warisan apa yang temuran ini? Innal ladhina setaruh nabi ahdillah innal ladhina setaruh nabi setaruh nabi tuku sebuah ladhina nabi ahdillah yang lawan janji ini Allah wa imanim dan sumpah-sumpah ladhina wong yang mempergampang janji ini Allah dan sumpah sama dengan kalau dinang kelahan rekening sidik ulai tala kola 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 kola. Ulai kata mengkonwati ulai kola kola kumerona kecil mengucu bahwa mengucu ulai kafil akhiratul masyid walai kali mulai orang ngendikan ngendikan ikum ya Allah dina sopa Allah wa ta'ala walai mtu ilai ikum ya umal kiamati walai sakihim walai umadat nari wa inna min jumlah ikus tengah sangi ahli kitab lah fari konektina ono kelompok ya lu nakang bodoh mulak malik sopa Farikon al-sina tahu inglesani farikon fil kitab iklan kitab aku sopa nyongkau sirotabdehu in kitab kitab ayat muharraf dikasih kitab sing dirubah ayat muharraf dikasih kitab sing dirubah minal kitab sing kitab kitab sabu minal kitab kitab sing dirubah bengkok songko minal kitab sing kitab al-lagi anzalallah. Jadi ahli kitab di tradisi merubah-rubah kitab sing gaweane dhewe supaya dikira itu kitab buah beneran yeah. Jadi merubah-rubah kitab nganggur sa'enake dhewe supaya dikira itu termasuk kitab beneran al-lagi anzalallah. Kalau maklumlah nanti kitab si mukharaf nak kitab tulisan kitab si benar. Pada kulunan kitab sebuah ahli kitab buat dari kitab ikut menitulah sanggeng bersane Allah. Toh lama dua kali orang nato kitab menitulah. Ini orang kau Allah menipu Allah. Pada kulunan kitab sebuah ahli alam yang atas sewar bagi banyak orang waktu di alam. Ahli dari ahli kitab di alam menang dari sebuah ahli kitab. Maka ana di pasaran orang itu dua minggu suai dia bubo. Yang kemarin iman sebab Allah wa ta'ala kita baik kita pak kumalan buku. Bandung gue adalah kenabian. Semua itu kamu kau nunggu ucap sopo sopo pasar. Ina si mari menunggu sopo di ibadah ini. Kuno ana sira kafe ibadah ini jadi kamu lo kafe di ketua ikan ini tidak kelantang bobo. Jurah ana wong sing alim sing dibanding kitab hukum nubuat. Terus ngomong wong sebuah ibadah ini gini ngalah nunggu ibadah ini Allah. Orang-orang, jadi ada orang alim nyari orang yang ini ngalah orang yang ini ngalah orang yang orang alim. Jadi ukuran orang alim masih sampai terjadi nopo. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab hukum kenabian
terus ngongkon uang lebih beribadah ke dia ketimbang Allah. Jadi betulnya nak sampai ngalim ya uang lebih ibadahnya Allah. Makanya betul tu. Saya mulai dulu tu tak mau dihormati santri. Bukan nak santri ni buat doa ni. Kristen waktu ni. Aku zaman yang bodoh tahu ketua ma'arif. Itu anak buahku si ma'arif agak dihormati santri tersinggung. Nah, aku rasa tersinggung. Nanti aku tak koi. Kesian orang bicara sepan rasa tersinggung. Gua pulang Kristen tu pengiran. Bukan nak biasa kau jauh subuh biasa pacaran. Pengiran adalah dihormati. Jadi pulang itu pun pengiran Kristen. Artinya kadang kita jadi dia itu berlebihan. Ambil santri kerana nak bawa kongkong biru itu. Betul urusannya jambian, betul urusannya Allah kadang itu biasa. Kira santri kau tu, santri pacaran kadang itu biasa. Tapi nak mengajar omongan, perkara mau pakanan ni kau geger. Aku lah nak juga, aku lah alhamdulillah tu. Mulai cuba tu dah pernah. Fakir ini isen lah tu pengira. Aku pun tenang tu. Semua santri yang ngaji, ngaji, rata pikir. Kira, buat mana kira kau pikir tenang, kau kira kau tersinggung. Karena saya takut di runtuhan saja kadang tidak diperhatikan dengan batu subuh. Lalu ada menyerang itu buat tidur, tapi memang begitu cara Allah. Jadi tidak ada manusia yang diberi kitab waktu manusia terus uang perlu ibadah yang ini tanpa Allah. Kalau ada kiai itu dalam sebagian hal memang keliru gitu. Itu oleh sing-sing kuasus paling nyata menyakit diri luar mungkin. Kadang kita jadi kiai ya, sudah tahu kalau itu anak tunggal dan sudah tahu orang tuanya berharap tidak mulai gue tua itu kita gue enak sebab itu aku hanya lebih mementingkan kepentingannya itu nah ulang bisa orang arah nanti dia itu dia repot lah ngapain padahal jelas biru kali itu hukum Allah itu ya biru ulama ya hukum Allah tapi dia kan kiai yang disantir kiai kan gitu. Kan ganti kan gak apa-apa kan misalnya, misalnya ikut di butan nonton itu kan dua yang nah dia kiai itu kan santir ini repot tak itu repot, tenang soalnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak hukum. Itu kalau mursyid kiri itu tidak boleh, misalnya nara merah tarik aku, kamu di suarga itu tidak boleh. Itu harusnya kalau dia mursyid betul, jenis hukum Allah itu ngerti deh. Jenis hukum Allah itu, kamu di suarga itu bukan jilat. Dan tidak, kalau dia kan jadi Allah, kalau manusia betul diberi kitab bahwa hukum Allah buka, termasuk hukumnya Allah. Mau di suarga itu bukan jilat. Gitu. Jadi tidak ada jadi mursyid terang, itu ini. Sehingga anda takut ya apa, nafas aku apa, nyetarik aku apa. Sehingga anda bisa wajah itu ya apa. Kemakamu itu berdurur, jujur, jadi kan gak apa-apa. Sehingga anda takut ya apa, anda takut bisa wajah itu ya apa, berkata-kata keren. Ya gak apa-apa santai, jadi kaya itu. Kalau pulang, jadi kaya itu. Mengaji rapatnya, ngasih rata pikir. Orang menggawih ya. Kalau dia mengikut, saya cuma guru-guru belum. Jadi saya ngaji dia orang sihat, yang lulus semangat dia. Waduh, kedua, karena nanti adat-adat yang melanggar hukum Allah harus sampai hindari. Termasuk ini, bahwa kalau kita sudah yakin, misalnya kita jadi mursyid, gitu. Kamu harus yakin hukum Allah itu satu. Misalnya tentang surga, mursyid senangannya kan seram atau retak itu sebenarnya orang-orang asar bingung gitu. Kan kita tahu sebenarnya menurut hukum ada itu sehingga malah apa ya rapi pun sehingga malah ya lagi bingung jadi kita harusnya tetap pegang itu ya coba juga aku pemanyar sehingga malah kalau ada aku bingung aku kompon jadi kan kalau kita nanti kalau kita jujur kan hukum itu tidak ada kan cuma no hukum kan orang sehingga malah gak ada bingung sehingga malah ada rapi bingung jadi kudunya ada yang jujur si anggota aku lah si buatan dia nak amalnya kata aku betul bingung masih anggota aku kan amalnya si dia kan bingung mana jujur jadi cara hukumnya kan betul. Tapi kalau setan di, jadi cara fatwa ngono itu kan repot itu hadir nafsi kan, artinya sudah hadir nafsi kali itu. Hanya kalau memaksakan orang ikut dia itu kan sudah hadir nafsi. Tapi sampai misalnya pamit tuh bagus ini kok, kalau saya sebutin ngaji pengaji pak ya ibu malu aja apa, kan beneran di sawah itu ya apa, ya ibu malu beneran kan. Malah enak. Dan itu dia hati gede itu. Ini lah yang udah cara hukumnya kan betul. Saya kalau jadi kiai, di santri tak senangi masalahnya apian di pulau ya. Tapi saya pamit, monggo kalau sakit pulau kedengeran, itu wajib tak sembadani karena baik ya, demi orang tuanya. Berarti kan cara semua karyawan berwaliden wajib kan. Dan dia pulang demi dia harus wajib, saya harus mengalahkan ego saya. Dan misalnya lagi cocok itu ya, banyak urusan saya di dia. Tapi kan saat ini kuat lagi, ngurus siapa itu, nanti orang tuanya itu kawan. Jadi benar. Maksudnya kalau terhormat, artinya saya dengan dia itu terhormat, tapi dalam itu tidak benar. Tidak benar kan tidak harus saya ada hormat, saya tetap hormat, tapi tidak benar. Perilaku itu tidak benar. Jadi ini ayatnya gini, jadi jangan sampai
wong sing diparingi kitab hukum nubuah iku nggawe syariat kanggo ibadah li mintu wala tinggunu tapi nono sira kabeh rubani niku wong sing terpelajar kabeh ulama ulama amilin ngamal sira kabeh wah nabi lho keren nabi hebat betul nabi buta pasukan nggo perang separuhan buta ngapa perang buta pasukan ora pemuda rawuh ini hadis sahih ya Rasulullah saya ikut perang sama kamu jawab nabi kowe jek ndo wong tuwa tesih wis mulai yang rumah tuan tua itu kan hebat jadi kan hanya karuan beli itu butuh pasukan tapi ketika tanya alat awal di tempat ini jadi ibu tesih ya Fafi ya Pak Jari ini sekarang perang rumah ibumu ini dia rumah ibumu nah kita enggak jadi kayak cewek itu santri mulai wajah bodoh itu keberatan jadi kayak cewek itu santri ini mulai orang yang gue bodoh gue ini lagi air tahu sama kayak orang-orang harus dikaitkan apa nanti kan satu harga ini lah santri ini yang kamu bisa memang mulai ngarit memang mulai udah nak mulai kan rumah sapi rumah pedus jadi bodoh marga ini santri ini memang mulai mereka penting kerja kasar banget iya ini bodoh diri kenapa saya bicu di sebelah ya nih marga ini marga ini kamu merasa satu yang rapor jadi iya itu bodoh enggak kamu tapi berantem ini kan masih nyantar kenapa gantin kamu kan anak jalan gue ini cuma mantut manusia sing duwe kitab wa hukum awan dua nyariatno wong kon ngalap nabi lan malaikat jadi pengira artinya tidak mungkin wong bener ngongkon malaikat karo nabi dipongkon jadi pengira kecelakaan nabi Muhammad itu sampai itu dalam banyak hadis sahih jadi nabi saling trauma ini mbek tragedi Isa kan kena jadi kiai bersih teman-teman gak apa-apa begitu kasus ini sih dari pasal tuh sih nasi mata ini uang cile-cile Nabi Muhammad itu saking trauma tragedi Isa di mana Isa itu karena sempurna malah dituhankan dikultuskan dituhankan Nabi Muhammad itu sampai bojone akeh sampai al-art al-basyariyah itu kental misalnya lali mulanya ulama itu ijma sifatnya Nabi sidik amanat tabiq fatona bahkan ulama itu mewajibkan al-art al-basyariyah Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Mergo resiko kan. Kita jadi kiai, jadi tokoh tidak punya basariah. Itu memang resiko. Resiko dituhankan. Tragedi Nabi Isa. Nabi Isa itu gak kawin, gak tahu di masalah, gak tahu kukaran, gak tahu revolusi. Alas dari kepada pengirat. Makanya Nabi itu sehari ulama termasuk uang Islam lah. Kudunya sifat arat basariah merugikan Nabi. Betul. Karena orang disuruh meyakini sisi kemanusiaan. Beliau kudunya kan merugikan lah. Nabi ya, karena orang menjadi tidak kultus kan. Tapi demi supaya Nabi itu tidak dituhankan, paham ya? Demi Nabi itu supaya tidak dituhankan. Tapi kita tonjolkan al-arad al-basyariyah. Mengenai sifatnya Nabi, wonten sifat jais tunggal itu al-arad al-basyariyah. Sisi-sisi kemanusiaan. Mengeri. Misalnya sampai jadi kiai dikultuskan, sampai uang itu, wah, dungo gak libat bahiku gak mandi. Padahal kita jadi kiai ini tahu, misalnya kok gak uang alim, ngerti. Doa yang mustajab, doa yang dilakukan waktu sihir wabil asari kum yastabilu doa yang mustajab adalah doanya orang orang tua pada anaknya orang kuasa yang sampai saya tahu lah hadis-hadis itu tapi karena dikutuskan, mau gak ikat baik, gak mandi, gelem aja dia ini membadi, dikutuskan bukan badi jadi hukum Allah itu kalah dengan adil dan dia sama ada tiga ya, erong, aturan doa mustajab misalnya selusul lel kan kita tahu betul hadis yang si Rabbuna kulalaitin suhu salaili kan gak ada hadis dunga mandi nak lewat Ahmadun dan Mbak Mustafa kan gak ada yang ada hadis kan ketika ayat kau suhu salaili Allah turun kan tapi hukum ini kan bisa kalah dengan hukum ada UNO itu yang mantep di dunga no kiai timbang dunga dewe waktu sahur gitu padahal itu orang Qur'annya ada hadisnya ini jenisnya kalah di hukum ada mengenai nak jadi kiai kadang-kadang wanek-wanek no gitu hukum-hukumnya Allah kadang mau wanek nanti nih kalau kata gue sering juga kalau mana sengapa apa artinya diwanek no, gitu misalnya sama jadi ijazah ya gue tak ke ijazah tuh tapi di musim mandi waktu sahur itu pas jam telu di musim mandi pas gue toa pas hati mau padang jadi hukum Allah harus diingatkan gitu jangan mana tuh ini mandi di mana gue di ijazah ini malam ini mau canggung itu malah ditambah-tambah gitu kurang bener. Nah kita kan tahu hukumnya Allah kan begitu gitu. Misalnya kita kan mulai cilik ya ngaji. Allah turun itu sulusul lain. Cuma si mandi sulusul lain misalnya. Cuma si mandi si tika witi dengan kata-kata kan ngerti tuh gitu.
tapi tetap baik manung di jasa sepengira karuan. Ini itu tadi, jadi harusnya tidak boleh gitu. Makanya Nabi Muhammad itu tidak begitu. Sampai beliau itu sering ketok mangan, kadang lali. Gimana sering ketok lali, sholat juga ada tawaran rokaat ya Nabi Muhammad. Sampai beliau dan aku siroti sholat amnasi taruh gue. Jangan lali, nopo sholat itu serubah. Nabi itu sahabat yang lugu-lugu. Ini sholat model anyar perubahan apa jadilah lali kemudian sholat juga rokaat. Berarti takoknya jujur. Jadi peristiwa kan. Nanti yang ada di Nabi sholat namun apa? Kalau rokaat. Nanti gak, yuran asah, lali ya. Tambahin mana. Jangan-jangan sholat model baru. Ya, kalau ada sholat isin. Jadi Nabi itu ya nikah. Yang mangan daging, yang perang, yang kalah. Perang Uhud ya kalah. Ketika Nabi perang Uhud dikenai panah, dia rampal hubungnya. Sudja wajib wa udhniyat lisatu. Jadi Nabi ketika perang Uhud, dia sudja wajib wa udhniyat lisatu. Untungnya itu apa? Ya keten. Karena itu menunjukkan basari. Kalau Nabi segalanya sempurna, misalnya perang atau kalah. Serbani dikonok, orang kafir, dublak kafir. Kita pengirannya kan. Dan itu di luar keinginan Nabi. Karena Nabi diutus untuk menghilangkan syirik. Mane wala yamurakum antat takhudul malaikata wan nabiyina arbaba. Jadi tidak ada orang yang akan mensyariatkan malaikat nabi jadi pengiran. Mane ningen derang kamat takhudat as-saibal malaikat wal yaqut uziran wan nasara'i. Paham yo nek dadi kiai, lha saiki ora ana sirik sing akbar koyo ini. Sirik iki dicicilan kok kultus. Paham sapa ya kok ya. Jadi kalau kamu nanti misalnya ada santri percaya kamu Pak Yai saya beri jasa gini-gini jadi saya itu sumpah. Kamu harus sesuai hukum Allah. Hati sumpah itu cara hukum Allah itu kayak apa? Ya, misalnya kita jawab hukum Allah. Nah di sana orang gak suruh validen, kita suruh beri validen. Nah di sana kalau disubuhi, kita suruh subuhi yang bener gitu. Dan nah, di sana itu krono seneng jam belotor, kita akan ngawin kan ya. Ya nak pacaran ada sunnah Rasul, sekali dineka kan sunnah Rasul tadi kan pernah. Gue seneng mau belotor, pacar kan gak sunnah Rasul, sekali boneka kan sunnah Rasul. Mau boneka? Baru nikah, sembilan sunnah Rasul yang tinggi. Ya tetap apa nikahnya kan sudah Rasul. Jadi kita harus repot cara berpikir negara oleh ada tiga buruh oleh eleng-eleng supaya maklak keren lah cara percaya gue begini merasa tuh pengiran nangan-nangan omonganku gue gak tanggung-tanggung gue tanggung jawab lo ada pengiran teman udah lu nak munajat berpet itu bisa yang nyesal oleh lah cara ber, kau oleh lah menteri sama diri menteri angsal lah, cara pergi lah menteri angsal lah. Enggak anak itu mulai dia menteri angsal lah. Wong Islam lah, anak angsal kawin, wong itu soli soli tapi, nah saya mau putri menteri angsal. Nah, karena putri ya oleh apa? Putrinya saya Islam, anak lagi kawin balik menteri angsal lah ini. Kata ulama dari menteri angsal ni. Mengaji ni pergi dari khatam. Iya, fatwa terus. Ayah berkufir. Anak tak perintah sopo besar kumisir kafir, kufir iklan kafir. Batil antum sausian tahun sirah kafir muslimunak Islam.